Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kat belakang aku ni adalah motor Duffy. Dan apa yang aku akan buat hari ni, aku akan prank rosakkan motor Duffy ni. Dan aku akan surprise dia dengan motor yang baru, iaitu motor idaman dia. Kalau korang nak tahu aku surprise dia dengan motor apa, korang kena tengok sampai habis. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita prank Duffy. Korang mesti tertanyakan kenapa aku manjakan adik-adik aku dengan barang-barang mahal macam iPhone ni. Dulu masa kecil, aku tak pernah dapat semua ni. Dan sebab lagi satu adalah sekarang aku ada opta di hujung jari aku. Dulu aku terpaksa buat kerja sambilan untuk aku buat duit lebih. Tapi sekarang kan dah moden, aku buat side income dengan opta di smartphone aku je. Knowledge ni korang tak perlu bayar pun sebab opta dah sediakan untuk korang macam buat bina, live trading session dan lain-lain secara percuma. Klik link di description di bawah untuk korang start cari knowledge. Dalam banyak-banyak aplikasi kat luar sana, kenapa aku pilih Okta? Jawapan aku senang je. Diorang dah ada 10 tahun pengalaman dan pelbagai awards. Aku paling impressed dengan Okta sebab diorang tak charge any hidden fees langsung. Bulan ni saja aku dah buat dalam $600, so bersamaan RM2,800. Dan aku boleh withdraw pada bila-bila masa dengan jumlah yang sama. Cepat-cepat tekan link di description di bawah dan jangan lupa guna promo code aku FAIZ100 dan korang automatic akan dapat 100% deposit bonus. Okey dah, jom sama video. Jadi, ini adalah motor Duffy. Dah lama dah budak ni pakai. Sebenarnya motor ni dulu adalah motor aku. Belum sampai lagi. So aku pindah tangan, aku bagi dekat dia. So motor ni sebenarnya dah agak lama. Macam yang kau nampak, motor ni pun dah agak buruk. Ada cover set yang pecah. Kau tengok ni calar. Ha, ini calar belakang semua. Lagi satu, bunyi dia pun dah tak sedap. Bunyi macam motor orang tua. Tak sedap. Ini awet pun tak nak dekat. So, ini adalah antara sebab aku nak prank dia lah. Dia pun sebenarnya dah lama minta motor baru daripada aku. So, aku pun cian dekat dia. So, aku rasa it's about time lah aku hadiahkan dia motor baru. Jadi, untuk prank kita hari ni, mesti korang nak tahu kan aku nak prank dia macam mana. Jadi, aku akan rosakkan. Rosakkan macam mana? Aku ada jemput seorang pomen khas. So, pomen ni lah yang akan bagi tahu aku macam mana nak rosakkan motor ni. Dijemput pomen khas kita. Hi, bro. Okay, nama pemain kita ni adalah Ifuat. Dia adalah kawan lama aku. Dia memang tahu semua benda lah. Pasal motor semua dia tahu. So, apa plan kita nak rosakkan motor Duffy hari ni? Aku rasa kan, aku rasa kalau nak mudahkan kerja kita dan nak memudahkan kerja Duffy, kalau nak buat, kita cabut spot ring dia. Nice. Pemain kita pun sudah berkata yang kita akan cabut spot rim depan. Dan kita mungkin boleh ni juga spray. Boleh, tak ada masalah nak, kan? Kasih nampak buruk lagi. Motor ni dah memang buruk lah. Sebab kita nak pun nak bagi motor baru kan? Motor ni dah memang buruk. So kita just nak burukkan lagi motor ni. Jom, kita cabut spot rim depan motor Duffy. Let's go. Let's go. Benda ni nampak ni. Ini alang-alang dah pecah ni, pecahkan lagi. Tarik je. Tarik je, betul. Tarik kan? Okey, tarik lagi. Oi, tarik alangnya. Boleh? Tarik betul-betul. Baru betul rosak kan? Dia tak pergi tarik ni. Okey, tarik boleh ni, boleh. Ini dia nampak pun, dia dah marah ni. Pemain kita nak hammer, so kita bagi hammer. Cabut ya, tarik je lah. Okay. Alright, kita berjaya cabut tayar depan dia. Ni kena yorokkan ni. Macam mana pemen? Kau rasa dah cukup rosak ke? Spray. Yes, ha. Spray, kita belum spray. Spray dia punya body. Nama Duffy. Sebenarnya aku takut Duffy marah tu. Kadang adik aku tu marah, seram juga. Kali ni eh. Bangga. Kiri kanan. Okay. Tak bersiap tepi. Ni sebenarnya seni. Korang mungkin tak faham tapi aku tengah buat seni sekarang. Eh, belah sana pula. Dah cukup rosak ni. Ni dah tak boleh function dah.
Kau mungkin tak nampak tapi tu sebenarnya nama Davi. So jadi kita baru je selesai rosakkan motor Davi dan aku dah pun ambil gambar motor dia yang dah rosak ni untuk buat dia tak syak aku yang buat motor dia jadi macam tu. Jadi aku akan suruh emak aku hantar gambar ni dekat dia supaya dia macam takut lah. Dia takut dia terus nak pergi sini. So lepas ni kita akan ambil Davi dan kita akan bawa dia pergi sini. By the way, dia tak tahu aku ada kat sini. Dia ingat aku pergi tempat lain. Padahal aku kat sini rosakkan motor dia. Kita letak depan ni. Ya, kita letak depan. Aduh, sakit tangan tu. Depan sakit. Kita akan letak motor ni kat sini dan kita akan cover pakai kain. Lepas ni aku akan pick up Davi dan dia akan tengok lah keadaan motor dia. Dan cameraman akan sorok dekat mana-mana. So, dia tak nampak kamera tu. A few moments later. Kalau lah saya naikkan ya motor ni ya. Balik pun macam ni motor ni. Weh, buka weh, Davi. Ih, dia ajal betul ni. Ih, dia Davi ni. Jin letak mana ni? Tak sumpah aku lock motornya. Tengok mana motornya? Itulah balik-balik dah macam ni. Tak, last aku naikkan motornya ya. Ui. Kau parking mana? Aku parking atas. Masa yang kita pergi aku parking atas. Ya, semalam ayah pergi kerja ni. Elok lagi. Ya, ya. Serius. Kau kat kampung lah ni. Apa ada dah sini lah. Kampung tak apa. Ini patah ke? Ini. Patah ke? Ya. Dah sini mana ada lampu. Ini tak lampu, lampu kau semua. Ini dipatahkan ni, aku lock kelas. Ya Allah, jadi apa motor kau ni? Mesti pergi sekolah sana. Sebelum dia tak pergi sekolah. Tapi sayangnya tak ada. Siapa ada tahu, baru nampak tu. Mau tak nampak ke? Mau tak dengar bunyi bising-bising apa? Kerja. Pergi kerja, pergi kerja. Pergi kerja, lock lagi. Mana tayangnya gila? Dah ni? Sepanai. Kau ada gaduh dengan siapa-siapa ke? Tadi pagi mau pergi kerja, lock lah. Padahal memang betul yang tayar je kecil macam saya tu. Mesti orang yang nak rembat tayar depan je tu. Aduh, mana siap rim aku? Tak ada, dia dah curi tayar. Lepas tu dia mesti pergi ajar dia. Ni, tengok di spray tepi bagai. Dia curi. Tak boleh sana. Kau handle tak? Ya. Handle ni kunci tak? Aku tahu. Dia dah macam sini dah. Ni abang boleh ganti lagi. Berapa? Kalau beli cover set, kena full set dah ni. Bawa je motor ni. Eh, cover set je pakai. Kenapa dah ambil kawan kau? Yang tu, ada motor macam ni? Mana aku tahu? Kunci, masa kau pergi rumah abang, kunci kau cabut daripada ni? Kau kan selalu tertinggal kunci. Ni nak tunggu abang ganti ni. Tu pecah tu. Pecah memang pecah ke apa? Ada yang dengki ni, dah ambil ni tayar ni. Orang ambil depan aja. Ambil depan aja pula tu. Ada rotak kan motor? Motor tak rotak. Motor tak ada rotak nak buat report polis. Apa? Balik. Alih gambar. Kepala otak. Jangan gila. Bungut. Alih gambar tu bawah. Kepala otak. Memang tak boleh lah gila. Tak, kau nak kena panas macam ni? Letak dalam lah sana. Biar je sini tadi macam ni. Biar je kena panas. Apa beli tayar ni? Kau boleh pakai lagi ni? Ha? Ya, Amir. Boleh tayar je kan? Ni seletik je lah ni. Jangan. Jatuhkan. Kenapa jatuhkan? Biar je lah. Tayar depan. Ya orang tak masuk ke dalam. Buat apa? Buat masalah eh, panas. Biar je lah. Dah betul ni. Entah kau alihkan lah. Tengah. Tengah mati Rafi. Ya, tayar. Tayar lama. Ada tayar. Yalah ni yang lama kan. Boleh pakai lagi. Nanti tak boleh pakai. Dah rosak. Rosak apanya? Dah rosak lah. Ha? Tayar baru. What? Tayar baru buat apa? Dah rosak mah. Tak ada lekuk pun. Dah rosak. Tak boleh pakai. Elok je lekuk yang ni. Kalau elok aku dah pakai. Aku tak beli baru. Lagi 12 hari dah pergi. Sebelum abang boleh repair motor kau. Kau boleh tumpang kawan nak pergi sekolah? Aku tahu. Baru tayar lama kau letak mana? Mana si tayar lama? Tayar yang besar. Kalau motor tak ada rotak, boleh juga buat report. Geran masih ada kan? Tanya ayah lah, jangan tanya aku. Aku nak tahu. Nanti esok teman kawan dia ni. Esok, tinggalkan sekolah. Haa? Tinggalkan sekolah. Ya. Esok teman kawan. Berhenti. Tahu. Jangan cuti pula. Masa mama pergi kerja juga ya, rumah kosong. Pergi kerja tak ada orang. Ya, rumah kosong. Mama ayah kerja, mama ambil. Kerja. Tak ada orang kat rumah. Tak. Mana aku tahu, lupa. Tahu macam mana dia boleh turunkan? Kunci lah, tak ada orang. Kunci tak ada dalam lah kot.
Jangan, tak boleh. Ibazah, kereta. Hei, buat apa buat turun? Orang nak pergi sana. Buat apa, buat apa? Cubalah. Nak jalan ke mana? Nak kena alihkan juga. Nanti Mama nak jalan ke mana? Macam mana nak keluar kereta dulu? Buat apa? Buat kereta tu lah. Buat apa nak angkat? Dah macam ni, tak ada tayar nak diangkat lagi. Tak ada lah, at least letak situ. Nah, kalau hujan tak kena. Buat apa? Dah hujan lah. Kalau ni kena hujan, apa tak rosak? Hei, buat apa turunkan? Orang nak pindahkan ke dalam. Pindah tu lah. Batu dah dikena. Aku dah tangkap dah. Anda selamat di prank Dhafi ni. Kita tahu kan motor macam ni kan? Kita nak tahu kan? Dhafi marah betul-betul Dhafi. Memang betul abang ada motor baru untuk kau. Ni kunci ya. Ni. Betul. Ha, ini betul. Tapi kau kena tutup mata. Someone tutup mata dia. Bangun Dhafi, bangun. Bangun. Oi, Dhafi peluh-peluh dia marah tadi. Jadi, satu, dua, tiga. Surprise! Baru. Tak, Dhafi, kau kan dah lama nak motor ni. So, abang belikan untuk kau. Yang tu sebenarnya abang yang buat. Marah lagi ni Dhafi. Hey, Dhafi marah lagi tu. Takut tu Dhafi marah. Dhafi marah lagi guys. Tak boleh senyum, marah lagi. Cuba buat, cuba buat. Okay, Dhafi, okay? Kau tak nak senyum. Dhafi marah lah Dhafi. Tak happy abang pulang kan balik? Happy. Happy, betul? Kalau happy, senyum. Ini akan jadi motor kesayangan baru kau Dhafi. Dah senyum. Tadi aku tak expect lah yang akan jadi macam ni. Finally guys, dia bercakap. Aku ingat betul lah ada orang jajal motor ni. Bukan dia yang buat. Aduh, tak tahu sekejap pun nangis. Dhafi sebenarnya hampir nangis tadi guys. Orang kat belakang tahan gelak je tadi. Dah Dhafi, abang minta maaf lah kalau prank ni agak kasar. Ini kasar teruk ni. Abang minta maaf sebab dah rosakkan motor. Tak rosak pun sebenarnya. Tayar dia still boleh pasang. Cover set dia still boleh tukar. Tak rosak pun. Motor tu still functional. Okay.
Laksa tu. Prank eh. Jaga motor ni betul-betul. Oi, Davi boleh buat awet lepas ni. Sebenarnya, ini bukan rancangan abang je. Yang plan ni bukan abang seorang. Yang plan, abang, isteri abang, Ellie, Sebi, Kalisha, Mama, Ayah. Kak Ras. Semua orang plan. Semua dia plan. Tadi tu, semua dia berlakon. Tapi aku percaya dia berlakon ni. Eh, kau percaya kan? Tengok. Davi percaya berlakon dia. Sebab muka dia tadi memang cuak. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Sebenarnya prank ni adalah effort satu family. Semua Mama orang ayah terlibat. Juga, Mama ayah pun terlibat. Semua orang terlibat. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Bye.